기다리고. selesai. Beres. Sekarang tinggal dikirim ke warung nasi pelipur lapar. Aduh. Kenapa, Bu? Om Ojak gak bisa ditelepon. Kita aja nganterin, Bu. Capek. Udah sampai sono, bajunya kagak ada. Maaf, Bang. Emang tadi kagak ditelepon dulu? Maafin Sekar deh, Bang. Rugi saya nih. Udah habis bensin. Dari pagi kagak ngojek. Kan tadi aku udah minta maaf, Bang. Dimaafin, Kak. Ntar, pas lebaran. Puasa di sini. Alhamdulillah. Apa ini, Bu, isinya? Kolak pisang. Wah, makasih, Bu, ya. Ini gelasnya. Oh, iya, makasih, Bu. Mas kan puasa. Astagfirullahalazim. Aku leher kamu tuh lebih penting, loh. Di sana cepetan kenyang, minta urut. Nggak mau nanti ditagih uang cucian, gimana? Ya bayarlah. Biarin, kita liatin aja dia bertahan berapa lama pakai kayak gitu tuh lehernya. Ya tuh, kan? Ya udah deh, iya. Ya ini mau ke rumahnya nih. Ya udah cepetan. Panas. Iya cepetan, deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya titip es buah lagi, boleh ya Mbak Yanti? Boleh dong, saya malah seneng jadi banyak yang beli, betul? Betul! Bang Sapri nggak bohong? Sungguh non bunga, Sapri tidak berbohong. Masa seharian cuma dua motor yang dicuci? Jika non bunga tidak percaya, tanyakan saja kepada Deden. Ah, Deden mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deden, mau pesen apa nih? Apa udah nyobain es buah buatan Mbak Deno? Oh, Natyat Sir Eko, but Anyun says, ice fruit Mbak Deno is delicious. Lu ngomong apaan sih, Den? Dia ngomong pakai bahasa Inggris, Mas Eko. Iya, saya tahu itu bahasa Inggris, cuman saya nggak tahu artinya. Artinya, Deden belum coba, tapi kata Anyun, es buah buatannya Mbak Deno enak. Oh. Ngomong-ngomong si Anyun mana? Biasanya kan yang paling dulu nih beli es buah. Ibu juga nggak tahu, Pak. Tumben-tumbenan Karina kayak begitu ya, Bu? Masuk rumah main nyelonong aja masuk kamar. Iya, biasanya kan salam dulu, terus udah gitu salim sama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, masa cucian motor lagi sepi banget? Cuma dua motor hari ini. Wah. Mungkin memang lagi sepi, Bunga. Nggak apa-apa. Rezeki itu udah ada yang atur. Bunga, sayang.
Kamu tahu nggak kakak kamu itu kenapa sih? Kok pulang kuliah kelihatannya suntuk? Lagi banyak tugas paling, Bu. Tahu maghrib masih lama. Kalau udah tahu masih lama, kenapa udah di sini? Ini mau istirahat. Kalau mau istirahat itu di dalam loh, rebah-rebahan, dimeremin matanya. Ini kenapa ngeliatin kolak terus? Itu tandanya dia serius, Beb. Tapi kalau kali ini bener-bener ngajarin, aku nggak tahu lagi deh, Aisyah, sumpah pusing, ay. Gini deh, kamu bilang sama Mas Pur, kalau buka puasa hari ini di rumah Mami harus bener-bener diniatin. Soalnya ini menentukan masa depan kalian berdua. Kalau udah bener-bener diniatin, insya Allah gak bakal gagal kok, Beb. Bismillah deh, Beb. Assalamualaikum. Tuh, Mas Pur jemput. Lu cepetan. Lu udah doain ya, Beb, ya. Insya Allah. Mas Cipto puasa juga kan? Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yaudah, Mas. Saya boleh numpang nunggu maghrib di dalam gak? Oh, silahkan. Ada anyu no di dalam. Wah, tumben. Tumben? Iya tumben, berdoa dulu. Ya aku tuh kemana-mana tuh pasti berdoa dulu Mas Pur, begitu kata Mami bagusnya. Oh, kok biasanya aku gak pernah tahu kalau kamu berdoa? Ya kan biasanya kan di dalam hati berdoanya. Sekarang harus lebih dikusukin supaya kita jadi buka puasa sama Mami biar gak batal lagi ya kan. Terus abis itu supaya Mami mau nerima Mas Pur kan. Iya deh. Berdoa, mulai. Mesra betul nih. Iya dong om, kan sholat berjamaah di masjid lebih banyak pahalanya om. Iya, tapi nggak biasa-biasanya nih. Pada rame yang ke masjid. Masa sih om? Iya, apa udah pada tahu ya? Kalau ada yang ngantar kolak buat buka puasa. Kolak pisang? Iya. Ini lo kualat namanya. Kok kualat sih, Nyak? Lo tadi pura-pura tidur kan waktu Nyak nagih duit cucian? Aku gak pura-pura tidurnya, emang beneran tidur. Alah, kagak usah ngeles deh lo. Udah banyak anak kosan yang Nyak urusin cuciannya. Bukan cuma lo doang. Nyak udah apal lagunya. Kalau lagi kagak punya duit, jadinya tahu kalau aku lagi nggak punya duit. Ya tahu lah. Buat Nyak tuh, yang penting lu jujur, kagak usah ngebohong. Nyak juga ngerti, anak kosan sering kesulitan keuangan, apalagi yang masih mahasiswa. Neng, lu ngapa nangis? Terharunya, Nyak kok baik banget ya. Ya gimana ya Neng, lo semua tuh udah Nyak anggap anaknya sendiri. Berarti Aul adiknya Bang Udin dong Nyak. Aul kenapa Nyak? Biasa salah bantal, masalah kecil.
tenaga listrik juga langsung beres. Pelan-pelan ya, Nyak. Iya, ntar ya. Nah, ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim.